5 kereta Malaysia yang paling tak laku. Nak hasilkan model kereta ni bukannya benda murah, ianya merupakan pelaburan yang sangat besar. Dalam industri kereta jenama Malaysia pun ada yang dapat sambutan tak memberangsangkan. Silap-silap 5 kereta dalam senarai ni korang tak tahu pun wujud. Jadi siap-siap pakai tali pinggang keledar dan ambil tahu 5 kereta Malaysia yang paling tak laku. Nombor 5 adalah Proton Savvy. Pada tahun 2005, serentak dengan pelancaran Produa Myvi, Proton juga melancarkan sebuah kenderaan yang berteknologi tinggi pada waktu itu. Model terulung iaitu model Proton Savvy. Tahun pertama, Savvy dilancarkan mendapat sambutan yang hangat. Savvy terkenal dengan kereta paling jimat minyak dan ketahanan kerangka yang keras kukuh pada waktu itu. Proton Savvy adalah model yang sangat baik dari segi reka bentuk sebab Proton Savvy adalah model pertama yang memperkenalkan teknologi automated manual transmission. AMT adalah benda baru dan asing buat rakyat Malaysia pada masa tu. Savvy juga pernah diekspor di Australia, UK, Singapura, Thailand, Taiwan dan Indonesia. Dan jangan terkejut, Proton Savvy sebenarnya agak popular sesetengah kawasan pendalaman UK dengan kerangka yang kukuh dan jimat minyak dan berteknologi AMT. Proton Savvy pernah mendapat beberapa anugerah dari negara luar. Proton Savvy juga mencipta Book of Records Malaysia dengan penjimatan minyak 24 km per liter. Kereta-kereta pada zaman sekarang macam Azia, Myvi pun susah nak dapat penjimatan macam tu. Tapi disebabkan aduan daripada pengguna sedia ada tentang masalah Savvy pada masa tu, dengan kos alat ganti yang mahal untuk sesebuah kereta kompak, harga jualan Savvy mula menjunam turun. Selera pengguna pun pergi kepada kereta Myvi pada tahun tu. Pihak Proton akhirnya akur dan pada tahun 2010 mereka terpaksa hentikan pengeluaran Proton Savvy yang masih banyak lagi lambakan stok-stok Savvy pada tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya, Proton Savvy terkubur dan Myvi masih menjadi king di atas jalan raya. Nombor 4 kereta Malaysia yang tak laku adalah Proton Arena. Proton Arena diperkenalkan pada tahun 2002 atau dikenal sebagai Proton Jambak di negara UK, Taiwan, Afrika Selatan dan Australia. Ia adalah sebuah mini pickup truck berasaskan platform Proton Wira di mana ia dipacu dengan dua roda depan, mempunyai dua pintu dan dua tempat duduk. Proton Arena ni lebih popular dekat luar negara berbanding di negara kita sendiri. Pada masa tu orang tak minat lagi nak beli kereta truck, lepas tu ada dua tempat duduk je, siapa je nak beli kan? Lain pula dengan nasibnya di UK, model kereta ni mampu bertahan lebih satu dekad dekat sana dan puluhan ribu telah terjual di pasaran UK sahaja. The majority Proton Arena pun yang terjual adalah di pasaran UK. Namun ia masih tak cukup dan Proton Arena tetap dilabelkan antara model Proton yang gagal. Nombor 3, Proton yang paling tak laku di Malaysia adalah Proton Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan. Proton Tiara telah diperkenalkan di pasaran Malaysia pada tahun 1996. Ianya merupakan usaha sama Proton dengan pengeluar kereta Perancis Citroen. Kerjasama ini merupakan langkah Proton untuk memperkembangkan lagi teknologinya setelah lebih 10 tahun dalam pasaran tempatan. Hasil kerjasama ini terhasillah Proton Tiara. Tapi Proton Tiara ni sedih sebab hanya datang dengan varian manual 5 speed. Selain itu, alat gantinya yang sangat sukar diperolehi menjadikan model kereta yang paling murah untuk dijual semula. Hanya selepas 4 tahun, penghasilan model kereta ni dihentikan secara rasminya pada tahun 2000. Proton Tiara merupakan satu lagi produk gagal hasil keluaran Proton. Naib juara bagi kereta Malaysia yang paling tak laku adalah Proton Juara. Walaupun nama kereta ni juara, tapi kereta ni naib juara sebagai kereta Malaysia paling tak laku. Pada tahun 2001, lahirlah MPV mini pertama negara iaitu Proton Juara. Hasil kerjasama Proton dengan Mitsubishi, tapi malangnya konsep microvan MPV tidak diterima baik oleh rakyat Malaysia. Mungkin disebabkan mentaliti rakyat Malaysia ketika itu belum bersedia menerima reka bentuk yang unik. Daripada segi teknologi, Proton Juara ni dah dianggap cukup maju pada masa tu. Beberapa ciri menarik antaranya electric power steering, teknologi handling daripada Lotus dan kemampuan memuatkan 6 tempat duduk yang fleksibel menjadikannya cukup menarik. Walaupun mempunyai ciri yang menarik, tapi rakyat Malaysia tak suka sebab ramai rakyat Malaysia kata kereta ni buruk. Jualan kereta ni sangat mengecewakan dan kurang daripada 2 tahun, penghasilannya dihentikan.
Nombor 1, kereta yang paling tak laku di Malaysia adalah Produa Nautica. Mungkin ramai yang tak pernah nampak pun kereta ni dekat atas jalan raya. Walaupun kereta ni mempunyai reka bentuk yang menawan dan pelbagai faktor menarik, kelemahan strategi pemasaran menjadikan satu kegagalan besar buat Produa. Sekali tengok, Produa Nautica ni nampak macam Toyota Rush. Model kereta ni dipasarkan pada tahun 2008 dan dijual pada harga RM90,000 Malaysia. Sebagai perbandingan, Toyota Rush dijual pada harga RM95,000 Malaysia. Disebabkan cuma tambah RM5,000 je, ramai rakyat Malaysia pilih Toyota sebab Toyota ni kan jenama lebih gah berbanding Produa. Selain itu juga, kadar faedah untuk pembelian kenderaan nasional yang lagi tinggi daripada kenderaan import pada masa itu menjadikan bayaran bulanan untuk Produa Nautica lagi mahal berbanding Toyota Rush. Produa Nautica terjual tak sampai setahun dan kurang daripada 500 unit je yang didaftarkan. Jadi itulah senarai 5 kereta Malaysia yang paling tak laku. Apa pendapat korang tentang kereta-kereta dalam senarai ini? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.